Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel MR Official. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe pada bagian bawah video ini. Oke? Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kali ini saya akan unboxing HP merek IQ yang baru rilis. HP apakah itu? Ini dia adalah IQ Z9. HP ini baru rilis di tahun 2024. Untuk dari segi warnanya itu ada warna green dan juga warna black, ada warna hijau dan juga warna hitam. Untuk kapasitasnya itu ada 3 varian. Untuk RAM 8 dan internalnya itu di 128GB, dibanderol dengan harga 4 juta rupiah. Untuk RAM 8 dan internalnya 256GB, dibanderol dengan harga 4,3 juta rupiah. Sedangkan untuk RAM 12 per 256GB, dibanderol dengan harga 4,7 juta rupiah. Itu aja guys untuk deskripsi singkatnya. Selanjutnya kita akan menuju ke kotak HP-nya aja. Ini adalah kotaknya dengan tulisan IQ Z. Dengan background latar kotaknya itu berwarna hitam dan tulisannya ini ada berwarna sedikit silver gitu guys, atau putih. Oke, itu aja untuk bagian depannya. Di bagian kanan ada tulisan IQ, di bagian atas ada RAM dan ROM dan internalnya atau ROM-nya. Di bagian kiri juga ada tulisan IQ, di bagian bawah gak ada apa-apa. Di bagian belakang itu kita mendapatkan warnanya Phantom Black atau hitam, RAM dan ROM-nya, IMEI, serial number dan lain-lain. Itu aja untuk kotaknya. Selanjutnya kita akan membuka isi di dalam kotaknya itu ada apa aja guys kelengkapannya. Kita buka dulu, jeng. Ternyata ini adalah HP-nya warna hitam. Kita simpan dulu, ini adalah penyangganya. Kita mendapatkan softcase bening dan juga ada buku panduan penggunaan dan kartu garansi dan juga panduan ringkas. Kemudian adaptor, bisa kalian lihat 80 watt fast charging, flash charge kalau untuk Vivo. Ini ada kabelnya, kita lihat sebentar. Ini dari tipe A ke tipe C. Dan juga ini ada SIM injektornya guys. Oke, itu aja untuk semua kelengkapan HP ini. Kali ini kita akan menuju ke HP-nya guys. Jeng, kita akan membuka plastik pembungkus handphonenya guys. Ini adalah tampilan belakang dari IQ Z9 dan ini adalah tampilan depannya guys. Kita hidupkan terlebih dahulu handphonenya. Sambil menunggu HP-nya hidup, kita akan membahas ke bagian-bagian samping pada HP ini. Untuk bagian bawah kita mendapatkan tempat kartu SIM, ada mic, ada lubang charge tepsi dan juga ada speaker. Kita buka dulu untuk tempat kartu SIM-nya atau SIM tray ya. Apakah dia hybrid ataukah triple slot? Oh, hanya dual nano SIM guys atau hybrid. Jadi hanya bisa dua kartu SIM tanpa kartu memori. Dan juga untuk saran, sebaiknya kalian beli yang internalnya itu di 512GB guys. Untuk di bagian kanan kita mendapatkan tombol power dan juga tombol volume. Untuk sidik jarinya itu udah di layar guys. Untuk bagian atas kita mendapatkan mic dan juga infrared blaster. Di bagian kiri gak ada apa-apa guys. Kita hidupkan terlebih dahulu, HP-nya sudah hidup. Selanjutnya kita akan membahas ke bagian depan dari HP ini. HP ini itu layarnya itu sudah AMOLED guys, dengan ukuran layarnya itu di 6,78 inch dengan resolusi 1,5K. Dan untuk refresh rate maksimalnya itu di 144Hz.
resolusinya itu di 1,5K di 2800x1260 pixel dengan kerapatannya itu di 452 ppi, sedangkan untuk kecerahan lokalnya itu sampai 4500 nits. Kemudian ada apa tuh nama? Ada lensa kamera depannya itu satu guys, pastinya satu, berbentuk pansel tepat di tengah. Untuk resolusi kameranya itu dia beresolusi 16 megapiksel. Itu aja untuk bagian layarnya. Kemudian kita akan membahas ke bagian belakang dari HP ini. Ini adalah tampilan belakangnya, ada tulisan IQ tepat di tengah dan ada bagian khusus di kameranya, tapi kameranya itu ada dua dan ada LED flashnya di sini guys, bisa kalian lihat. Untuk resolusi kamera utamanya itu 50 megapiksel, tapi tidak ada OI stabilizer, itulah kekurangannya guys, dan sudah menggunakan sensor Sony guys. Sedangkan untuk kamera keduanya itu beresolusi 2 megapiksel, itu kamera depthnya guys. Oke, segitu aja untuk bagian depan dan belakang. Selanjutnya kita akan melihat dari tentang ponsel dari HP ini. Bentar, ini dia tentang telepon. Untuk HP ini sudah menggunakan Funtouch OS 14. IQ ini sama mereknya dengan Vivo guys. Dan RAM-nya itu 12, ada tambahan 12 GB, jadi RAM totalnya itu 24 GB. Versi Android-nya itu versi Android 14, sedangkan prosesor atau chipset-nya itu menggunakan Snapdragon 7 Gen 3, itu sama dengan V30 guys. Dan juga untuk start informasi agak lunak, Funtouch OS 14 jadi bla 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 bla. Oke, segitu aja untuk informasi perangkat lunaknya atau tentang ponselnya. Kemudian kita akan melihat skor AnTuTu dari HP ini guys. Untuk skornya itu, bentar, ada kemarin saya ukur, itu hampir di 800.000 guys untuk Snapdragon 7 Gen 3. Cukup untuk main Mobile Legend rata kanan guys. Aku juga user Mobile Legend. Terakhir kita akan mendengarkan suara dari speaker HP ini guys. Kita akan membuka YouTube guys untuk mendengarkan suara speakernya. Satu kali lagi guys. Gak sabar banget nungguinnya. Gak sabar. Buruan please. Aku tunggu-tunggu. Cepetan dong. Aduh deg-degan nungguinnya. Super Shopping Day, promo paling menantikan, kira tiba. Shopee. Shopee 99 Super Shopping Day, promo paling dinanti se-Indonesia. Itu adalah suara speakernya guys. Untuk speakernya itu adalah stereo speaker, ada di bawah dan juga ada di atasnya guys. Dan juga untuk jenis memorinya ini sudah menggunakan UFS, dan juga HP ini tidak ada jack audio atau lubang headset. Dan juga untuk ketahanan HP ini dia menggunakan IP64, itu tahan debu dan percikan air. Oke, sekian untuk video unboxing kali ini. Mohon maaf ada suara-suara gangguan dari luar guys, maklum saya bikin video di depan kos.
bagi kalian yang nonton, dibantu subscribe-nya guys, dan juga mohon ditonton terus biar ada monetize-nya guys. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.